Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Dapat Programming bersama saya Muhammad Alianbar. Video kali ini kita akan membahas mengenai tentang assignment atau penugasan. Langsung saja, untuk permasalahan penugasan, assignment ini merupakan kasus khusus dari masalah transportasi, di mana setiap sumber dan setiap tujuan itu hanya memiliki satu unit barang. Dari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, untuk transportasi, transhipment itu pengiriman barang dari sumber itu biasanya melebihi dari satu unit barang. Sedangkan pada kasus khusus ini, pada masalah penugasan ini, yang dikirim oleh sumber itu hanya berupa satu unit barang saja. Sehingga ini berarti bahwa setiap sumber hanya bisa mengalokasikan barang itu ke satu tujuan saja. Jadi karena barangnya hanya saja satu, ya otomatis ya tujuannya yang bisa menerima barang tersebut ya hanya satu saja, ya. Kemudian kasus penugasan itu lebih mudah dipahami dengan mengandaikannya sebagai sejumlah pekerjaan. Jadi sumber kita anggap sebagai pekerjaan yang akan didistribusikan ke sejumlah pekerja, ya. Jadi orang-orangnya, ya, orang yang melakukan pekerjaan itu pekerja itu sebagai tujuan. Di penugasan ini, nah, sumber adalah pekerjaannya, tujuannya adalah pekerja. Masing-masing pekerja dapat mengerjakan semua jenis pekerjaan, tetapi dengan bobot ini bisa berupa waktu, bisa berupa upah, ya, atau lainnya yang berbeda, ya, jadi memiliki bobot yang berbeda. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana mendistribusikan pekerjaan, jadi dari sumber, ya, pekerjaan itu sumber ke pekerja sebagai tujuannya, sehingga total bobotnya minimum. Jadi bobot yang tadi adalah waktunya, waktunya bisa minimum, atau upahnya minimum, atau paling murah gitu, ya, atau lainnya. Nah, langsung aja kita lihat contohnya. Misalnya di sini adalah seorang pelatih renang memiliki 4 orang perenang yang akan diterjunkan dalam lomba 400 meter gaya perseorangan, ya. Jadi karena 4 orang berarti setiap orang itu harus berenang sejauh 100 meter untuk gaya yang berbeda, ya. Di sini gaya yang disediakan adalah gaya punggung, gaya dada, gaya kupu-kupu, dan gaya bebas. Semua perenang itu dapat berenang dalam setiap gaya, akan tetapi karena spesialisasi yang berbeda-beda, maka waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya juga berbeda-beda. Jadi di tabel itu bisa dilihat untuk waktunya, ya, dari setiap renang itu dengan gaya yang berbeda juga, ya. Jadi ada 4 gaya yang disebutkan tadi. Di sini kita lihat, jadi untuk misalnya perenang satu itu memiliki keahlian itu lebih baik pada gaya bebas, ya. Renang dua itu memiliki kemampuan pada gaya bebas juga. Renang 3 gaya bebas juga, renang 4 gaya bebas juga, ya. Tapi pada perlombaan ini kan nggak mungkin setiap renang itu yang menggunakan gaya bebas semua, ya. Tapi harus ada yang menggunakan gaya punggung, ada yang menggunakan gaya dada, ada yang menggunakan gaya kupu-kupu, gaya bebas. Nah, di sini kita lihat penyelesaiannya, misalnya kalau dicoba-coba gitu, ya. Di sini kita lihat di tabel, jadi ada kemungkinan 3 kemungkinan, kemungkinan 1, 2, dan 3. Misalnya di sini kemungkinan 1 itu renang 1 pakai gaya punggung, renang 2 pakai gaya dada, renang 3 pakai gaya kupu-kupu, renang 4 pakai gaya bebas. Itu membutuhkan waktu total waktunya, ya, adalah 261 menit, ya, untuk renang sejauh 400 meter. Kemudian selanjutnya kemungkinan 2 dan 3 itu seperti ini, bisa dilihat di tabel. Di sini kita lihat total waktunya adalah
Yang paling itu adalah kemungkinan nomor dua ya. Jadi membutuhkan total waktu selama 259 menit. Jadi kalau kita coba-coba seperti ini, nah belum tentu menghasilkan hasil yang optimal ya untuk total waktunya. Jadi perlu kita menggunakan metode penugasan yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian selanjutnya, kalau di sini misalnya ada contoh penyelesaian masalah penugasan dengan metode biaya terendah, itu tidak menjamin total waktunya paling kecil. Sebagai contoh, perhatikan masalah penugasan yang melibatkan dua pekerja ya. Jadi pekerja A dan B, ini kalian di tabelnya. Kemudian ada dua pekerjaan, pekerjaan satu dan pekerjaan dua ya. Jadi kalau kita menggunakan metode biaya terendah, atau seperti yang sudah kita pelajari di transportasi, yang pertama adalah mencari biaya yang paling rendah ya. Yang paling rendah adalah dua. Nah, di sini kita masukkan untuk pekerja A itu akan melakukan pekerjaan dua dengan bobot sebesar dua. Nah, sisanya yang baris satu ini kan kita arsir ya karena sudah mencukupi. Dan kolom 2 itu sudah mencukupi juga, kita arsir otomatis sisa kolom B1 yang harus kita isi khusus untuk pekerja B itu akan mengerjakan pekerjaan 1. Nah, kemudian kalau kita totalkan jika menggunakan metode biaya terendah ini, jadi 2 ditambah 7 itu sama dengan 9. Nah, kita bandingkan misalnya sebaliknya ya, jadi tidak menggunakan metode biaya terendah, sebaliknya kita pilih yang pekerja A itu mengerjakan pekerjaan 1, jadi sebesar 3, kemudian pekerja B itu mengerjakan pekerjaan 2 sebesar 4, jadi bobotnya lebih kecil ternyata sebesar 7. Tidak selamanya metode biaya terendah itu menghasilkan nilai yang optimal ya. Nah, ini untuk visible awal ya, tapi kalau akan nanti dilakukan revisi ya ada kemungkinan bisa menjadi optimal. Kemudian selanjutnya penyelesaian masalah penugasan. Jadi masalah penugasan M pekerja ke M buah pekerjaan itu dapat dinyatakan sebagai masalah program linear. Jadi di sini fungsi tujuannya adalah minimumkan Z sama dengan sigma Cij kali Xij ya, jadi dijumlahkan barisnya dan kolomnya. Kemudian kendalanya juga, yang untuk kendala yang pertamanya adalah kendala untuk barisnya ya. Jadi jumlah dari Xij per baris itu ya harus 1 ya, sama dengan 1. Begitu juga untuk kendala yang kedua ini, jumlah dari setiap kolomnya harus 1 juga. Kenapa harus 1? Karena harus ada kemungkinan satu elemen di dalam matriks itu, entah di baris atau kolomnya itu harus bernilai 1 ya. Kemudian selanjutnya ini Xij itu nilainya 0 atau 1 saja ya. Dimana kalau I itu nilainya, I dan J itu adalah nilainya 1, 2, sampai M ya. Penyelesaian dengan program linear itu membutuhkan M kuadrat buah variabel, belum termasuk variabel longgar dalam metode simplex. Nah, itu ya kalau kita menggunakan metode simplex bisa juga diselesaikan, cuma nanti akan membutuhkan waktu dan biaya komputasi yang sangat tinggi karena banyaknya variabel yang harus masukkan ya di tabel simplexnya. Tapi pada metode penugasan, bagian penugasan ini tidak menggunakan metode simplex ya, karena akan membuat semakin rumit hitungannya. Nanti akan menggunakan metode yang berbeda, di mana metodenya lebih mudah di gunakan dihitung ya, dan prosesnya lebih cepat.
Nah, di sini jadi algoritmanya ya, atau metode yang digunakan di masalah penugasan ini adalah algoritma Hungarian. Ya. Prinsipnya sama dengan metode transportasi. Yang pertama adalah tentukan penyelesaian visible awal. Nah, kalau yang metode transportasi untuk visible awalnya menggunakan langsung tiga metode ya. Pilih tiga metode, salah satunya ya, menjadi metode karat laut, metode biaya terendah, dan metode Vogel. Tapi kalau di algoritma Hungarian untuk visible awalnya berbeda ya, nggak pakai metode dari transportasi. Begitu juga untuk yang kedua, uji optimalitasnya. Jadi kita menguji optimalitasnya dari visible awal yang pertama. Jika sudah optimal, itu proses dihentikan. Jika belum optimal, maka lakukan langkah ketiga. Yang ketiga ini adalah revisi tabel untuk meningkatkan optimalitas. Kemudian kembali ke langkah 2 ya. Jadi di sini revisi tabel kalau di transportasi menggunakan loop ya. Tapi kalau kita di sini yang perlu kita buat garis ya, putus-putus itu nanti jumlahnya sudah ditentukan tergantung dari jumlah baris dan kolomnya. Jadi nanti kita lihat dari contohnya. Dan yang selanjutnya, menentukan penyelesaian visible awal. Ya. Dalam setiap baris, tentukan sel yang bobotnya terkecil. Nah, di sini tadi visible awal ya, langkah yang pertama ini. Ini untuk visible awal, yang pertama adalah dalam setiap baris, tentukan sel yang bobotnya terkecil. Kemudian kurangkan semua sel pada baris tersebut dengan sel yang bobotnya terkecil tersebut. Nah, langkah satu ini kita ulangi juga, tapi untuk setiap kolom. Ya. Kemudian yang ketiga, dengan menyelesaikan langkah satu dan dua, maka setiap baris dan setiap kolom tabel itu pasti tidak ada yang negatif nilainya. Dan memuat paling sedikit sebuah nol, ya, di mana elemen nol inilah yang merupakan variabel basis, ya, yang kita anggap sebagai variabel basis. Kemudian uji optimalitas, ya. Ini tutup semua variabel basis nol dalam penyelesaian visible awal dengan kombinasi garis horizontal dan vertikal sesedikit mungkin. Jadi kita buat garis putus tadi. Jika tabel terdiri dari n baris dan n kolom, jadi bentuk matriksnya selalu seimbang untuk penugasan ini ya. Jadi kalau barisnya 5, berarti kolomnya ada 5 juga. Maka paling banyak akan dibutuhkan n garis juga ya. Jadi harus sama dengan jumlah baris dan kolom. Nah, garis putus-putus itu adalah sebanyak n garis supaya dia bisa kita simpulkan ini hasil yang optimal. Kemudian jika garis yang dibutuhkan untuk menutup semua nol itu, jadi basis yang nilainya nol itu kita tutup ya dengan garis. Misal jumlahnya garisnya adalah kurang dari n ya. Maka tabel itu kita anggap belum optimal dan harus direvisi. Ya, selanjutnya merevisi tabel ya. Di sini kita perhatikan sel-sel tabel hasil uji optimalitas yang dihasilkan langkah sebelumnya ya. Ini ada tiga jenis sel. Yang pertama adalah jenis pertama adalah sel yang tidak bertutup garis, yang tidak kena garis putus-putus. Jadi semua sel tersebut pasti bernilai positif ya, karena yang bernilai nol pasti sudah tertutup garis pada pengujian optimalnya. Kemudian jenis yang kedua ya, adalah sel yang tertutup dengan sebuah garis. Nah, dan untuk jenis yang ketiga adalah sel yang tertutup oleh perpotongan dua buah garis horizontal dan vertikal ya.
Iya, ada tiga jenis yang garisnya. Kemudian sel jenis kedua dan ketiga ini yang pasti mengandung nol ya, karena dia garisnya terbentuk dari kumpulan nol-nol tersebut. Jadi nilai basis. Kemudian kalau merevisi tabel ya, sel yang berpengaruh dan nilainya harus direvisi adalah sel jenis pertama dan ketiga. Nah, jenis pertama tadi adalah sel yang tidak terputus garis, sedangkan yang ketiganya adalah sel yang tertutup oleh perpotongan dua buah garis. Nah, kalau tertutup satu garis itu tidak kita gunakan di revisi, itu akan nilainya sama untuk pengisian elemen yang berikutnya, ya. Kemudian di sini, jadi revisi dilakukan dengan menambah variabel basis 0 dari jenis dari sel jenis pertama. Jadi kalau yang sel jenis pertama itu nanti kita akan tambahkan dengan variabel basis, dan nanti kita akan tambahkan dengan nilai yang terkecil, ya, yang terkecil dari yang tidak terkena garis, ya. Kemudian kalau yang jenis ketiga gitu ya, jadi yang kena perpotongan dua garis itu, nah kalau perlu, nih, jadi revisi dilakukan yang menambahkan ya sel jenis pertama dan kalau perlu mengurangi variabel basis dari sel jenis ketiga. Nanti kita lihat contohnya. Nah, kemudian algoritma untuk merevisi tabel. Nah, jadi yang pertama adalah tentukan sel yang tidak tertutup garis dengan bobot terkecil. Ya, misalnya bobotnya adalah C. Saya bilang tadi, kita menambahkan atau mengurangkan itu tergantung dari bobot yang terkecil ini ya, yang tidak garis. Jadi misalnya di sini adalah kita notasikan sebagai variabel C, kemudian kurangkan setiap sel yang tidak tertutup garis dengan C. Ya. Sedangkan untuk yang terkena dua garis itu ya, jadi kita tambahkan dengan variabel C tersebut. Ya. Perhatikan bahwa dalam langkah 2 pasti terjadi penambahan sel yang berbobot 0. Tapi belum tentu ada sel yang tertutup oleh dua garis yang bernilai 0. Oleh karena itu, belum tentu ada pengurangan basis dalam langkah ketiga. Nanti kita lihat lebih jelas di contoh ya. Dan setelah dilakukan pengujian dan revisi, ya, misalnya revisinya sudah selesai gitu ya, sudah optimal gitu ya, maka yang harus kita lakukan adalah ya menyimpulkan ya, jadi menentukan alokasi optimalnya bagian mana seperti itu. Caranya yang pertama adalah carilah baris atau kolom yang hanya memuat sebuah nol ya, kemudian ambillah sel tersebut sebagai alokasi optimalnya. Jadi kita cari yang baris atau kolomnya yang jumlah nolnya hanya satu. Kemudian yang kedua, hapuslah baris dan kolom yang sesuai dengan sel terpilih tersebut. Dan jadi kita arsir warna coklat, ya, seperti animasi yang ditransportasi, supaya ya, sebagai penanda sudah dipilih ya, tidak bisa dipilih kembali. Dan yang ketiga, ulangi langkah 1 dan 2 untuk elemen 0 lainnya, hingga semua baris atau kolom dialokasikan. Jadi, diulangi langkah 1 dan 2, pilih lagi mana yang nilai nolnya di baris atau kolom tersebut, jumlahnya 1. Ya. Jadi, sampai habis. Sampai semua terarsir warna coklat. Ya, sehingga bisa kita tentukan alokasi optimalnya.
Nah, di sini kita lihat contohnya dari permasalahan yang pelatih renang tadi. Kita lihat, nah ini soalnya ya sudah dijelaskan tadi, ini tabelnya dengan nilai alokasi waktu dari setiap renang untuk empat gaya yang berbeda. Kita buat tabel awal, jadi tabel awal ini dari bobot waktunya ya. Jadi misalnya renang satu itu menggunakan gaya punggung besar 65. Kembali ke tabelnya, 65 gini ya. Jadi perenang satu menggunakan gaya dada 73, 73 dan seterusnya ya. Ya, selanjutnya kita cari untuk barisnya dulu ya. Untuk setiap baris itu nilai elemen yang paling kecil berapa ya. Jadi, misalnya di baris pertama nih nilai yang paling kecil itu adalah 57 ya. Di baris 1 ini kan 65, 73, 62, dan 57. Yang paling kecil adalah 57. Kemudian kita hitung selisihnya ya. 65 kurang 57. Nanti 73 kurang 57. 62 kurang 57. Dan 57 kurang 57. Jadi 0. Gitu ya. Nanti bagian 57. Ini ya. Jadi 65 kurang 57 8 ya, 73 kurang 57 16, 62 kurang 57 5, dan 57 kurang 57 0 ya. Kemudian baris kedua yang paling kecil adalah 58. Nah, dikurangi lagi selisihnya berapa ya, 67 kurang 58 9 ya, 70 kurang 58 12, 65 kurang 58 7, 58 kurang 58 0. Intervalnya juga untuk baris 3 dan baris 4 dari nilai yang paling kecil dan hitung selisihnya. Nah, seperti ini. Jadi didapatkan matriks untuk yang selisih baris ya. Kemudian selanjutnya kita hitung selisih kolom. Jadi harus baris kemudian kolom ya. Jadi jangan sampai terbalik, kolom dan baris. Baris dulu baru kolom. Hitung selisihnya. Kita lihat yang kolom pertama yang paling kecil adalah 8. Jadi menggunakan tabel atau matriks yang baru ya. Jangan menggunakan matriks yang di awal, tabel awal ya. Dengan kolomnya yang paling kecil untuk kolom pertama adalah 8, kurangi 8 kurang 8 gitu ya, 8 0, 9 kurang 8, 13 kurang 8, 14 kurang 8. Kemudian kolom kedua adalah 12, ini 12 boleh mana-mana ya, jadi tinggal dikurangi aja, 16 kurang 12, 12 kurang 12, 17 kurang 12, 12 kurang 12. Nah, seperti ini hasilnya. Oke. Jadi kalau sudah ketemu matriks hasil selisih kolomnya, sekarang kita uji optimalitasnya ya dengan menutup basis yang bernilai 0 gitu ya, dengan ya garis putus-putus. Untuk optimalnya itu jumlah garisnya adalah sebanyak baris atau kolom ya. Ini contohnya adalah barisnya, kolom adalah 4 ya, sebanyak 4, maka garisnya harus ada 4. Kalau jumlahnya di bawah 4 maka belum optimal dan harus dilakukan revisi. Kita coba ini misalnya seperti ini, satu garis, kemudian boleh di sini yang baris satu ditutup juga gitu. Ini dua garis, tiga garis. Dari tiga garis ini kita lihat kalau
Semua basis yang bernilai nol itu sudah terhitung oleh garis, ya. Ini kita lihat tadi ada jenisnya ya. Ada garis yang tidak terhitung. Kita sel ya yang tidak tertutup garis, sel yang tertutup satu garis, dan ada sel yang tertutup dua garis hasil perpotongan horizontal dan vertikal. Nah, yang kita gunakan itu adalah sel yang tidak terkena garis dan sel yang terkena dua garis ya. Yang tidak terkena garis itu kita kerjakan dulu, kita cari, kita bandingkan nilai-nilainya mana yang paling kecil. Ya, tadi kan variabelnya adalah C ya. Nah, yang paling kecil adalah 1. Ya. Kita harus buat tabel baru ya. Jadi, sel yang tidak tertutup garis yang paling kecil adalah 1. Selanjutnya, sel tidak tertutup garis itu kita kurangi. Ya. Jadi, kurangi dengan nilai C tadi. Nilai C-nya adalah 1. 1 kurang 1, 5 kurang 1, 6 kurang 1, 2 kurang 1, 9 kurang 1, 13 kurang 1. 0, 4, 5, sini 1, 8, 2. Kemudian selanjutnya, yang perpotongan 2 garis. Ya. Perpotongan 2 garis ini kita tambahkan dengan C. Kita tambahi. C-nya adalah 1, maka 5, dan 0 tambah 1. Untuk yang kena satu garis saja itu nilainya tetap. Langsung aja di copy dari tabel sebelumnya. 0, ya, yang ini 0, yang ini 0, ini 5, ini 0, ini 0, ini 0, 0, 0. Setelah itu kita uji lagi optimalitas, kita buat garis putus-putus lagi ya dengan menutup basisnya ya. Jadi basisnya garisnya ya, garisnya harus 4 supaya optimal ya. Nah, ini kita coba. Nah, di sini optimal cuma kita perlu garis ya, kira-kira mana karena misalnya pakai apa nih? Yang biru. Oke, misalnya ini di kita tutup. Ini garis ini misalnya 0, 0, 0 kita tutup ya. Kemudian ini juga kita tutup 0, 0, 0 ya. Dan masih sisa yang ini. Bisa juga seperti ini. Nah, boleh seperti ini ya. Jadi nanti yang orang yang membuat garis boleh bisa kemungkinan pasti berbeda ya. Nah, seperti ini. Nah, atau satu lain atau seperti ini ya. Ada yang ini, jadi ada 4 nih. Yang optimal. Seperti tadi, misalnya seperti tadi, nah seperti ini. Ini 10. Ini. Nah, ini boleh juga gitu ya. Yes. Atau mau dibuat gini juga, boleh juga. Jadi ada 4 garis juga. Maka sudah bisa kita katakan bahwa tabel ini sudah optimal. Kemudian selanjutnya kita kembali ke soal gitu ya, untuk menyimpulkan dari tabel ini supaya kembali ke kasus aslinya gitu ya, sudah bisa diambil ke. Ini nilai nol adalah calon penempatan, jadi jawabannya itu ada di tempat yang berisi nilai nol, gitu ya. Di sini pilih baris atau kolom yang hanya memuat satu buah nol, ya.
Ini kalau kita lihat kalau baris dulu ya, baris satu ini berisi dua nol ya. Ada nolnya ada dua. Baris dua punya tiga nol. Baris tiga punya punya satu nol. Ya, ada kemungkinan ini. Ini ya. Kemudian baris empat ada dua nol. Di sini kita cari yang satu nol. Kemudian kolom sekarang, kolom 1, 2, 0, kolom 2, 2, 0, kolom 3, 1, 0, ini ya. Kolom 4, ada 3, 0 ya. 3, 0. Ini seperti ini yang sudah 1. Kemudian kita arsir ya, jadi ada kemungkinan nanti perenang 1 dia akan menggunakan gaya kupu-kupu, perenang 3 menggunakan gaya bebas. Untuk renang 2 dan 3, 2 dan 4 itu tergantung dari pemilihannya ya. Pemilihan untuk renang 2 itu bisa pakai gaya punggung atau dada. Ya. Nah, tergantung arsirannya. Kita lihat dulu arsirannya. Oke, di sini kita arsir ya. Tadi ya, saya lingkari. Kita arsir. Kayaknya nggak dipilih baris satu kolomnya yang ini. Nah, karena yang ini yang baris 2 ada 2 nolnya, baris 4 ada 1 nol, maka kita pilih yang baris 4 dulu ya, baris 4 dulu menggunakan gaya dada, maka kita arsir tes rang 2 nggak boleh pakai gaya dada gitu ya. Kemudian otomatis sisa satu di sini perenang dua menggunakan gaya punggung. Kesimpulannya seperti ini. Jadi perenang satu menggunakan gaya kupu-kupu, perenang dua menggunakan gaya punggung, perenang tiga menggunakan gaya bebas, perenang empat menggunakan gaya dada dengan total waktu 253. Kalau kita coba-coba tadi di tiga kemungkinan yang di awal itu yang didapatkan total waktu yang paling minim adalah 259. Ya. Ternyata masih ada yang lebih kecil dari 259 menit. Bukan menit, detik. Oke, jadi seperti ini ya, jadi solusinya. Dan kembali kita lihat kasus yang lain ya. Jadi kasus-kasus khusus yang pertama adalah kasus tidak seimbang. Kasus tidak seimbang terjadi jika jumlah pekerja itu tidak sama dengan jumlah pekerjaan. Sebelumnya menggunakan algoritma penugasan, soal harus terlebih dahulu diseimbangkan ya. Jadi sama seperti metode yang lain, kita harus menyeimbangkan antara sumber dan tujuan ya, baru dapat menggunakan metode tersebut. Ya, jadi kalau tidak seimbang seperti biasa kita tambahkan dummy ya atau sel semu di mana biayanya bernilai nol ya. Ini kita lihat contohnya. Jadi kalau kita lihat di sini pekerjaan dari tabel ya, dari tabelnya ada pekerjaannya ada 4, pekerjaannya ada 3. Otomatis nanti ada salah satu pekerja yang tidak melakukan pekerjaan ya. Nah, penganggur. Nah, kira-kira pekerja mana yang tidak mendapat pekerjaan, ya? Nah, di sini untuk tabel ini berisi biaya ya, yang biaya dari setiap pekerjaan. Kemudian kita selesaikan dengan masalah penugasan. Yang pertama kita pasang dummy ya, kita ini seperti di contoh pertama itu, jadi jumlah baris itu harus sama dengan jumlah kolom ya, sehingga nanti garis putusnya itu harus sama dengan jumlah baris atau jumlah kolom. Jadi di sini yang kurang adalah pekerja ya, pekerjaan tambahkan dummy nomor 4 ya, dengan nilai bobot 0 ya. Ini jadi yang A ini ya, jadi bobot 0. Kemudian yang pertama
Kita hitung ya selisih untuk barisnya ya. Karena barisnya, nah selisih yang paling kecil ya untuk baris 1, 0. Kalau kurangkan kan hasilnya akan seperti hasil di tabel A juga ya. Jadi tidak ada perubahan untuk yang selisih per barisnya. Maka selanjutnya kita hitung yang untuk yang selisih kolomnya ya. Kolom untuk kolom 1 yang paling kecil adalah 2. 7 kurang 2, 5, 2 kurang 2, 0, 6 kurang 2, 4, 3 kurang 2, 1. Ya. Untuk kolom kedua, selisih bilangan terkecilnya adalah 2, berarti 3 kurang 2, 1, 2 kurang 2, 0, 5 kurang 2, 3, 4 kurang 2, 2. Nah, dan seterusnya untuk kolom 3 dan 4. Kemudian dari hasil yang B itu ya, tabel biar matriks B, kita buat, kita uji optimalitas dengan membuat garis putus-putus. Nah, di sini ternyata untuk membuat garis menutup basisnya yang bernilai 0 itu cukup dengan dua garis ya. Jadi karena jumlah garisnya lebih kecil dari jumlah sumber atau jumlah barisnya atau kolomnya gitu ya, karena 4. Jadi 2 lebih kecil dari 4, maka belum optimal sehingga perlu kita lakukan revisi ya. Revisi yang pertama adalah sel yang tidak terkena garis itu kita kurangi dengan nilai yang paling kecil. Nah, kita bandingkan ini ada 5, 1, 4, 4, 3, 2, 1, 2, 6. Nah, yang paling kecil adalah 1 ya, 1. Nanti kita kurangi 5 kurang 1, 4. 1 kurang 1, 0, 4 kurang 1, 3. Ya, kita kerjakan yang untuk yang sel yang tidak terkena garis dulu. 4, 1, 3, 3 kurang 1, 2, 2 kurang 1, 1, 1 kurang 1, 0, 2 kurang 1, 1, 6 kurang 1, 5. Sekarang yang garis, sel yang terkena 2 garis. Jadi, hanya ada 1 di sini, potongan, jadi ini kita tambahkan ya yang ketemu dua garis, bahkan dengan nilai terkecil tadi satu ya, jadi 0 ditambah 1, 1. Untuk yang terkena satu garis itu nilainya tetap di paste saja 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian kita uji lagi gitu ya. Uji. Ini dikatakan kalau tabel D itu sudah optimal. Nanti kita buat garisnya dulu. Nah, ini garisnya itu ya, kita coba apakah sudah optimal atau enggak. Ya. Jadi triknya itu ya pilih yang nolnya paling banyak dulu ya, entah di baris atau kolomnya. Ini ada 3 ya. Ini ada 3 juga. Kemudian ini ada 2. Boleh ke bawah ini. Untuk samping ya silakan boleh. Jadi ada 4 garis. Sehingga bisa dikatakan bahwa hasilnya sudah optimal. Kemudian kembali ke soal. Jadi cari yang kolom atau barisnya dengan nilai 0 itu 1 ya, jumlah nolnya adalah 1. Misalnya di sini baris pertama itu nolnya ada 2, baris ke 2 itu nolnya ada 3, baris ke 3 nolnya ada 1. Mulai. Kemudian baris ke 4 nolnya ada 2. Nah. Kemudian kolom ya, kolom 1 ada 2, kolom 2 ada 2, kolom 3 ada 1 ya, kolom 4 ada 2, ada 3. Polanya yang jelas untuk pekerja 2 itu mengerjakan pekerjaan nomor 3, pekerjaan nomor 3 mengerjakan pekerjaan nomor 4 ya, dummy. Otomatis nanti yang tidak bekerja itu yang mengerjakan pekerjaan dummy ini siapa? Pekerja nomor 3. Jadi pekerja nomor 3 ini yang akan tidak mendapatkan pekerjaan ya.
Kalau kita lihat hasilnya, ya sama seperti yang saya buat tadi. Jadi kesimpulannya tadi, pekerja satu mengerjakan pekerjaan dua. Jadi arsir ya. Arsir, jadi pekerja satu mengerjakan pekerjaan dua. Ya. Kemudian pekerja dua mengerjakan pekerjaan tiga. Ya. Kemudian pekerja tiga mengerjakan pekerjaan dami, jadi tidak mendapatkan pekerjaan. Sedangkan pekerja empat mendapatkan pekerjaan nomor satu. Sehingga total biayanya adalah 3 ditambah 1 tambah 3 itu sama dengan 7. Oke, selanjutnya alternatif penyelesaian. Jadi sama seperti pada masalah transportasi, alternatif penyelesaian dalam masalah penugasan terjadi jika terdapat lebih dari satu alokasi penugasan yang memiliki total biaya yang sama, ya. Kirinya dapat dilihat pada tabel optimal yang tidak memiliki elemen nol tunggal pada semua baris atau kolom tersisa. Di sini kan kita tadi mencari nilai baris atau kolom yang jumlah nolnya satu ya. Tapi kalau tidak mendapatkan jumlah nol yang satu, nanti ketemunya jumlah nolnya ada dua, ada tiga, berarti itu ada alternatif penyelesaian yang lain ya dalam menyelesaikan kasus. Ini kita lihat contohnya. Jadi ada pekerja A, B, C, D, E. Pekerjaannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sudah seimbang antara jumlah pekerja dengan pekerjaan ya. Jadi bisa langsung kita gunakan algoritma Hungarian. Ini langsung kita gambarkan di matriks ya. Ini kita hitung dulu yang selisih, cari dulu yang setiap baris ya untuk bilangan terkecilnya, kemudian kita hitung selisihnya. Untuk baris pertama, itu bilangan paling kecil adalah 5, maka kita kurangi nanti 10 kurang 5, 10 kurang 5, 5 kurang 5, 6 kurang 5, dan 7 kurang 5. Oke. Ini sudah seimbang ya. Ini 55012. Kemudian yang baris kedua, selisih bilangan terkecilnya adalah 2. 8 kurang 2. 8 kurang 2, 2 kurang 2, 7 kurang 2, 4 kurang 2. Hasilnya seperti ini. Ya. Baris 3 seperti itu juga, baris 4 dan baris 5. Sekarang selisih untuk kolomnya ya. Jadi yang paling kecil itu adalah 3, 5 kurang 3, 6 kurang 3, 6 kurang 3, 3 kurang 3, dan 6 kurang 3. Gambarkan 2, 3, 3, 0, 3. Yang berikutnya terkecil adalah 2, berarti 3, 4, 4, 0, kurang 2, 5. Ya. 4, 4, 0, 5. Ini kolom 3 0 semua ya, 0 sama ya. Kemudian kolom 4 1 ya, berarti 0 4 0 0 ya, 0 0 3 0, 4 0 0 3. Kemudian yang kolom terakhir adalah yang paling kecil adalah 1 ya, dikurangi 1, 1 3 4 0 2 ya. Kemudian kita uji optimalitasnya dengan garis putus. Karena barisnya dan kolomnya ada 5, maka garisnya harus 5 ya, supaya optimal. Ini kita cari yang paling banyak nolnya adalah ini, baris 4 dan kolom 3 ya, langsung. Oh, ini ada satu lagi. Itu kolom 3 ya. Ini kolom 4. Ada 3 garis ya. Garis, jadi masih kurang dari 5 garis. Nah, belum optimal. Kita lakukan revisi. Kita cari yang tidak terkena garis, yang paling kecil nilainya adalah 1. Nah, kita kurangi ya. Kita kurangi 2 kurang 1, 3 kurang 1 gitu ya. Nah, seperti ini 1 2 2 3 2 3 gitu ya dan seterusnya. Kemudian yang terkena perpotongan 2 titik, 2 garis, itu kita tambahkan
dengan nilai terkecil tadi 1 ya, berarti 0 tambah 1 dan 0 tambah 1. Di sini 1, 1. Yang lainnya, yang hanya terkena satu garis itu nilainya tetap, langsung di copy paste aja. Seperti ini. Kemudian kita uji lagi ya. Kita uji dengan membuat garis. Ini garisnya misalnya ini, yang di atas. Nah, tinggal satu nih, 4 ya. Masih kurang lagi dari 5 jumlah garisnya. Jumlah garisnya baru 4. Maka kita perlu revisi lagi. Di sini cari yang nilai terkecil 1, yang dikurangi aja yang tidak terkena garis. Dan ini untuk yang kena perpotongan dua garis tambahkan 1 ya. Berarti di atas 1 1 dan 2 2. 1 dan 2 2. Yang lainnya tetap sama. Dan kita garis lagi uji optimalitas ya, ini satu garis, dua garis, tiga garis, empat garis, nah, ini sudah habis ya. Nah, masih kurang lagi, perlu revisi lagi. Di sini nilai terkecil yang tidak terkena garis adalah satu, dikurangi lagi ini yang perpotongan dua garis ditambahkan satu. Berarti 1331 ya, 1331. Yang lainnya sama. Kemudian kita buat lagi garis putus-putus ini, mau jumlahnya 4 ya. Oh, ini sudah optimal, kita buat garisnya dulu. Ikan apakah sudah optimal atau enggak gitu ya. Mau warna yang lain. Kemudian ini terenol ini. Nah, coba deh. Berarti di sini ini masih ada kurang satu ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, ternyata satu, dua, tiga, lima. Kurang satu. Nah, kita coba garis yang lain. Ini dikatakan optimal berarti garisnya harus 5 ya. Oke, ini kembali dulu ya. Oh, nih. Jadi ini ini salah di sini. Bisa buat garis di sini, ini saya hapus. Ah, garis ini. Tarik aja yang atas ini. Jadi ada garis ya. Ini satu yang partikel 1 2 3. Jadi contohnya ada 2 1 dan 2. Jadi ada 5 garis. Sehingga bisa dikatakan optimal ya tabel ini. Kemudian selanjutnya, nah ini saya selanjutnya, nah, kita kembali ke kasusnya ya, kita ambil bagaimana kesimpulannya. Ini hasil yang soal aslinya, ini hasil yang terakhir dan sudah optimal ya. Nah, di sini kita cari yang nilai 0, jumlah 0-nya
satu ya, untuk baris satu kolom. Ini dulu baris A 3, baris B 2, baris B 1. Nah, ini ya, satu kita tandai dulu. Kemudian baris apa nih, baris D 2, baris E 3. Kolomnya sekarang kolom 1 4, kolom 2 ya, ada 1, kolom 3 2, kolom 4 2, kolom 5 2. Nah, yang jelas kesimpulannya untuk yang C itu mengerjakan yang ini ya, yang nomor 4. Kemudian yang pekerja D, dia kan pekerjaan nomor 2. Lihat animasinya saja. Ya. Ini di sini kita buat all ya, seperti yang dilingkari tadi ya. D4, kemudian D2 ya. Dan kita arsir. Enggak dipilih lagi. Dan dari yang tidak terkena arsirnya kita pilih yang nolnya 1. Ternyata tidak ada ya yang untuk baris dan kolomnya jumlah nolnya 1. Nah, misalnya kita ambil misalnya pilihnya apa yang baris A dulu ya. Baris A. Nah, kalau kita pilih A 1 gitu ya, kalau pilih 1, nah, hasilnya bagaimana ya? Yang lain setelah kita arsir coklat, kalau kita pilih A5 hasilnya bagaimana juga. Jadi alternatifnya ada dua, A1 atau A5 ya, setelah D2 ini. Nah, kita gampangkan dua sebagai penyelesaian alternatif ya, jadi ya, kalau lebih dari satu kan. Jadi A1 di sini, nah, arsir dulu ya, arsir dulu nah, ini. Maka B-nya harus B3 gitu ya. B3 ya. Kita tulis B3, kita arsir lagi. Nah, kita E5 ya, E5. Nah, ini. Kita pilih A5 sekarang ya. Tadi A1, sekarang kita pilih A5. Kita arsir dulu ya. Nanti B-nya, nah ini B dan E ada dua nolnya ya. Ya, ada alternatif lagi alternatif penyelesaian lain ya. Dan bisa pilih B1 atau B3 dari kalimat ini ya. B1 atau B3. Nah, kalau pilih B1 ya, kalau pilih B1 maka kita pilih E3 gitu ya. Kalau kita pilih B3 maka satu-satunya ya kita pilih E1 ya. E1. Nah, kemudian kalau kita hitung totalnya, yang dalam kurungnya 4 tambah 6 tambah 10 tambah 2 tambah 6, kemudian 4 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 3, atau 4 tambah 6 tambah 7 tambah 2 tambah 9, itu jumlahnya harus sama ya, karena memiliki, meskipun memiliki jalur alternatif yang berbeda ya, tapi dengan biaya yang sama yaitu sebesar 28 ya. Penyelesaian boleh mana-mana ya. Itu penyelesaian 2, penyelesaian 3. Karena total biayanya sama ya, sudah paling minimum, paling murah. Kemudian yang berikutnya adalah alokasi terlarang ya. Ini kadang-kadang ada sel tertentu dalam tabel penugasan yang tidak mungkin diisi dalam aplikasinya. Misalnya ada seorang pekerja yang tidak bisa mengerjakan salah satu pekerjaan, ya. Mungkin karena belum paham pekerjaan tersebut, maka kerja tersebut ya, tidak cocok mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, untuk membuat agar sel terlarang itu tidak terisi oleh pekerja tersebut, maka biaya pada sel terlarang itu kita buat sebesar-besarnya ya, atau kita kasih dengan nilai M adalah suatu bilangan positif terbesar. Contohnya di sini. Ini disediakan ada 4 operator dan 4 mesin. Tapi di dalam tabel ini ada operator 1 itu dia tidak bisa menjalankan mesin nomor 3.
Dan jadi dia tidak mengerti, ya tidak mengerti cara apa menjalankan mesin tiga, ya otomatis dia tidak dapat, tidak ditempatkan di mesin ketiga gitu ya. Gitu juga untuk operator tiga, dia tidak mengerti cara mengerjakan mesin keempat ya. Jadi nah untuk nanti di tabel awalnya itu kita strip ini kita kasih dengan nilai M ya. Jadi bilangan positif terbesar. Nah, seperti ini. Jadi untuk menjamin bahwa sel X13 dan X34 dan 13 dan X34 itu tempatan yang tidak mungkin dilakukan, jadi tidak menjadi alokasi yang diambil, maka sel tersebut kita kasih nilai M ya, bilangan positif terbesar. Jadi ini tabel awalnya yang A. Kemudian kita hitung untuk barisnya ya, barisnya. Jadi yang baris pertama itu nilai terkecil adalah 2, berarti 5 kurang 2, 3. 5 kurang 2 juga 3, M kurang 2, ya, tulis saja M min 2, 2 kurang 2, 0. Ya. Baris kedua juga, yang terkecilnya adalah 2, berarti 7 kurang 2, 5, kurang 2, 2, 2 kurang 2, 0, 3 kurang 2, 1, dan seterusnya. Sekarang kolomnya juga, kolomnya bilangan terkecilnya yang 3, berarti 3 kurang 3, 0, 5 kurang 3, 2, 6 kurang 3, 3, 5 kurang 3, 2. Ini baris apa kolom kedua, bilangan terkecilnya adalah 0, ya. Berarti ya sama ya, berarti 3 kurang 0, 2 kurang 0, 0 kurang 0, 0 kurang 0, yang hasilnya sama. Untuk kolom ketiga, terkecilnya 0 juga, ya sama juga itu ya. Untuk kolom 3 dan 4 ini sama-sama dengan nilai 0 ya, untuk bilangan terkecil. Kemudian dari tabel C itu kita uji optimalitasnya, kita buat garis putus-putus. Nah, optimalnya harus ada 4 garis ya, tapi di sini ternyata ada 3 garis. Kita bisa simpulkan belum optimal ya. Yang pertama kita cari yang nilai yang tidak terkena garis yang paling kecil. Nah, tidak terkena garis yang paling kecil adalah 2 ya. Berarti 3 kurang 2, 2 kurang 2, 2 kurang 2, 4 kurang 2, M min 3 kurang 2, 5 kurang 2. Ya. Jadi M min 3 kurang 2, berarti M min 5 ya. Nah, di sini M min 5. Nah, untuk yang terkena dua garis itu kita tambahkan dengan nilai terkecil tadi, yaitu 2 ya. Berarti 3 kurang 2 dan 3 tambah 2 dan 2 tambah 2. Berarti 5 dan 4. 5 dan 4. Yang lainnya yang terkena satu garis itu nilainya sama ya. Jadi copy paste ya. Kemudian di sini di tabel D ternyata sudah optimal ya. Sudah optimal. Kita buat garisnya. Dia harus latihan nih membuat garis ya supaya jangan kurang jangan lebih juga ya. Misalnya di sini mana yang paling banyak nolnya, ini sama-sama dua nih, boleh sembarang aja gitu ya. Ini satu dua ya. 3. Oh, sebentar, ini ada kesalahan. Oke, memang perlu apa ya? Perlu oh, coba ini ya, garisnya. Satu, dua, oke, jadi ini ulang nih, coba kita ulang. Jadi ini ya.
itu. Seperti ini, 2, 3, 4, ya, habis nolnya, ya nolnya. Nah, jadi terlihat sudah tidak ada nol yang tidak terkena garis, ya. Jadi jumlahnya ada 4. Ya. Nah, selanjutnya, dan coba saya hapus ya. Sekarang kita kesimpulan, ya. Cari yang nolnya 1 ya untuk baris atau kolomnya. Ternyata ada di sini di 1, 4 dan 2, 3, ya. Tarsir. Jadi operator 1 mengerjakan mesin 4, operator 2 mengerjakan mesin 3, operator 3 mengerjakan mesin 2, sisanya operator 4 mengerjakan mesin 1, ya. Dan seperti itu. Nah, dengan jumlah total biaya sebesar 14, ya. Jadi tidak terlihat kalau bagian yang M tadi ya dipilih oleh operatornya ya. Kalau kan misalnya operator 1 dia tidak bisa menjalankan mesin 3, maka dia ditempatkan di mesin lain ya, mesin 4 ya. Kemudian operator 3 tadi dia tidak bisa menjalankan mesin 4, dia mengerjakan mesin yang lain. Misalnya di sini tadi mesin nomor 2 ya. Kemudian contoh berikutnya, perhatikan contoh yang tadi ya. Misalnya ada mesin kelima yang tersedia, misalnya ada mesin baru. Biaya penempatan operator 1, 2, 3, dan 4 ya, pada mesin kelima itu masing-masing 2, 1, 2, 8 ya, jadi biayanya. Nah, di sini kita lihat ya, jadi ini kan ada operator ya, operator. Nah, oh. Mesinnya ada 5 ya, ada mesin kelima yang baru datang ya. Nah, operatornya kan ada hanya ada 4, otomatis nanti ada mesin yang tidak bekerja ya. Atau bisa digantikan atau dengan kata lain mesin yang tidak bekerja itu yang mana yang bisa digantikan oleh mesin nomor 5 yang baru datang ya. Kita cari kira mesin yang mana yang perlu diganti. Ini untuk biayanya ya 2128 ya. Mesin yang baru ini dapat menggantikan salah satu mesin lama jika dipandang lebih ekonomis. Rumuskan kembali masalah tersebut sebagai masalah penugasan dan carilah penyelesaian optimalnya. Apakah dipandang lebih ekonomis untuk mengganti salah satu mesin yang sudah ada? Jika demikian, mesin manakah yang diganti? Ya. Kita perlu coba dengan menggunakan metode di penugasan. Di sini karena jumlah tadi mesinnya ada 5, operatornya ada 4, otomatis harus ada dummy ya. Dummy-nya ada di pekerja nomor 5 ya. Jadi, operator ya, operator nomor 5, jadi operator semu. Jadi bisa kita gambarkan seperti ini operator semuanya dengan biaya 0 ya. Jadi untuk 2128 ini tergantung dari soal tadi 2128 ya. Nah, ini tabel awalnya. Kemudian untuk nilai yang lain ya sama seperti soal sebelumnya ya. Itu biayanya. Kemudian kita hitung selisihnya ya, selisihnya setiap baris dan setiap kolom baru kita uji optimalitas. Ini langsung saja ya. Jadi karena jumlah ya langsung aja ya. Jadi yang pertama baris 1 nilai terkecilnya 2, jadi dikurangi aja 5 kurang 2, 5 kurang 2, m kurang 2, 2 kurang 2 dan 2 kurang 2 ya. Seperti ini. Nanti yang C ini adalah hasil untuk kolomnya ya, kolomnya sekalian diuji optimalitasnya berupa garis betul-betul. Ini ternyata di tabel C cukup garis saja
Untuk menutupi yang bernilai nol ya. Nah, sedangkan untuk yang optimal itu harus sama dengan jumlah baris dan kolom ya. Jumlah baris dan kolom 5. Karena kurang maka perlu direvisi ya. Kita lihat yang garis yang tidak pas, sel yang tidak terkena garis itu nilai terkecilnya adalah 1 ya. 1 nanti dikurangi saja. 3 kurang 1, 6 kurang 1, 7 kurang 1, 5 kurang 1, M kurang 2, oke, jadi dilakukan mencari nilai yang terkecil ya. Ya langsung hasil untuk revisinya ya. Jadi revisinya di tabel D ini, nah, ternyata sudah optimal ya, sudah optimal. Kemudian kita cari seperti biasa untuk setiap kolom dan barisnya itu di mana yang nilai nol itu jumlahnya tunggal ya atau satu. Yang didapatkan ini dilihat di tabel E itu yang sudah dilingkar-lingkari itu adalah yang bernilai tunggal ya. Berarti misalnya di sini kolom 4 itu jumlah nolnya ada satu ya. Kemudian baris 3 jumlah nolnya ada satu. Baris apa kolom 2 ya, kolom 2 itu jumlah nolnya ada 1, kemudian kolom 1 jumlah nolnya ada 1. Dan yang terakhir ini berarti kesimpulan terakhir operator nomor 2 itu mengerjakan nomor apa, mesin nomor 3 ya. Dan di sini kita lihat dari hasil kesimpulannya itu ya. Jadi yang mengerjakan mesin nomor satu itu berupa pekerja dummy ya atau operator dummy, operator semu. Jadi operator nomor 5 ini kan nggak ada ya, hanya semu aja. Otomatis nanti yang untuk mesin satu itu akan nganggur ya atau sudah bisa digantikan oleh mesin nomor 5. Jadi yang kesimpulannya nanti operator 1, 2, 3, dan 4 ini mengerjakan selain mesin nomor 1 ya. Sehingga untuk total biayanya adalah 8 ribuan. Kemudian fungsi memaksimumkan ya. Seperti pada masalah transportasi, untuk menyelesaikan fungsi yang memaksimumkan dalam masalah penugasan, soal terlebih dahulu dijadikan fungsi meminimumkan. Caranya seperti sama ya, seperti transportasi dengan cara mengganti tanda saja ya. Yang satu misalnya positif, yang sebelumnya biayanya positif, kita jadikan bertanda negatif gitu ya. Nah, kecuali untuk M-nya ya, kita tidak berikan tanda negatif, tetap M. Kalian di sini, ada contoh sekelompok mahasiswa yang terdiri dari 4 pria dan 4 wanita merencanakan suatu rekreasi bersama ya. Tingkat kebahagiaan antara pria ke I dan wanita ke G itu bisa dilihat di tabel ya. Jadi tingkat kebahagiaan ini misalnya pria 1 dengan wanita 1 tingkat kebahagiaannya 11, jadi sangat tinggi ya dibandingkan dengan jika pria 1 dipasangkan dengan ya wanita nomor 2 ya. Di tingkat kebahagiaannya cuma 1. Ini masalah yang dihadapi adalah menentukan pasangan pria dan wanita selama rekreasi agar memaksimumkan jumlah total kebahagiaan. Jadi maksimumkan jumlah total kebahagiaan ini ya ke semua pasangan. Nyatakan masalah ini dalam masalah penugasan, kemudian kita selesaikan ya. Nah, karena berhubung di penugasan itu adalah soal yang meminimumkan, maka tingkat kebahagiaan ini yang nilainya positif kita jadikan negatif ya, supaya soalnya menjadi meminimumkan ya. Nah, sehingga kalau kita buat tabel awalnya seperti ini, -11, -1, -5, -8 gitu ya. Kemudian -9, -9, -8, -1 dan seterusnya.
Kemudian selanjutnya baru kita cari seperti biasa selisih per baris dan per kolomnya ya. Nah, itu baris 1 ada min 11, min 1, min 5, min 8. Nah, yang paling kecil adalah min 11 ya, bukan min 1 ya. Jadi yang paling kecil minimum adalah min 11, bilangan terkecilnya. Maka nanti min 11 dikurangi min 11 ya. Kurangi min 11, jadi tambah min 11 tambah 11, 0 ya. Hasilnya seperti tabel B. Kemudian dari tabel B kita hitung selisih untuk setiap kolomnya ya. Kemudian kita uji apakah tidak optimal atau enggak dengan garis putus-putus ya. Di sini dikatakan bahwa tabel C itu sudah optimal. Nah, kita buktikan dulu dengan garisnya. Karena barisnya ada 4, harus garisnya otomatis harus ada 4 juga ya. Kita coba garis yang mau kita tutup. Kemudian ini jadi ada 4 garis ya, sudah tertutup nolnya semua. Kemudian kita ambil kesimpulan sekarang dari yang basis nolnya tunggal gitu ya. Untuk baris 1 oke, 1 ya. Baris 2 ada 3, baris 3 ada 2, baris 4 ada 2. Kolom 1 ada 3, kolom 2 ada 2, kolom 3 ada 2, kolom 4 ada 1 ya. Lalu kita tarik ini ars. Oke. Kita arsir gitu ya. Kita arsir. 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 Nah, sisa yang belum diarsir ini ya. Nanti pria 2 itu bisa berpasangan dengan wanita nomor 2 atau 3. Sedangkan pria nomor 4 bisa berpasangan dengan nomor 2 dan 3. Jadi pilih salah satu ya. Lanjut. Dan seperti ini. Jadi alternatif ya seperti ini ya. Pria 2, wanita 2 dan pria 4, maka pria 4 ya harus dengan wanita 3 ya, atau sebaliknya pria 2 dengan wanita 3, maka pria 4 harus dengan wanita 2 ya. Untuk total kebahagiaannya adalah 4. Kemudian berikutnya dari masalah penugasan ini kita bisa selesaikan untuk masalah penjajah keliling atau traveling salesman problem atau biasa kita singkat dengan TSP ya. Masalah penjajah keliling itu dapat dinyatakan sebagai berikut. Di sini diberikan beberapa kota dan jalan yang menghubungkan kota-kota tersebut. Seseorang hendak mengunjungi tiap kota tepat satu kali, dimulai dan diakhiri pada kota yang sama. Masalahnya adalah menentukan urutan-urutan tempat mana yang harus dikunjungi, sehingga total jarak atau waktu yang ia tempuh itu seminimum mungkin. Masalah penjajah keliling di sini dapat diselesaikan dengan menganggapnya sebagai masalah penugasan dengan pekerja dan pekerjaan sama-sama menyatakan kota-kota yang hendak dikunjungi. Kemudian biaya tiap pasangan kota adalah jaraknya ya, atau waktu yang hendak diinginkan, supaya tidak langsung kembali ke kota yang sama. Jadi kita beri nilai CIJ-nya ya, itu sama dengan M ya, untuk semua I. Jadi untuk yang apa yang sumbernya sama ya, sumber dan tujuannya sama, itu kita beri dengan nilai M supaya dia tidak kembali ke kota yang awalnya gitu ya, kota asalnya. Kemudian di sini misalnya perjalanan dimulai dari kota 1 ya. Jika pasangan kota penyelesaian masalah penugasan meliputi semua kota sebelum kembali ke kota 1. Jadi dari kota 1 itu dia harus
mengantarkan barang itu ke kota lain tanpa melewati kota satu tempat asal dia, ya. Berarti penyelesaian masalah penugasan adalah penyelesaian masalah penjajah keliling. Akan tetapi, ya, jika sebelum mengunjungi semua kota, tapi dia sudah kembali lagi ke kota satu, ya, maka kita sebut dengan subtur, ya. Itu nggak dibolehkan di dalam penugasan. Tidak boleh kembali lagi ya ke kota awal. Tapi dia harus mengelilingi semua kota dulu, baru bisa kembali ke kota awal. Nah, kalau kejadian seperti itu sudah kembali duluan sebelum mengunjungi kota yang lain, itu disebut subtur. Dalam keadaan ini, masalah penugasan harus dipecah menjadi dua bagian dengan menggunakan pendekatan branch and bound, ya, dengan memutuskan salah satu jalur subturnya. Nah, masing-masing bagian itu diselesaikan dengan algoritma Hungarian. Jadi, untuk jelasnya kita lihat contoh. Nah, misalnya contohnya di sini. Seorang salesman hendak mengunjungi 4 kota berbeda, A, B, C, dan D. Seperti yang kita lihat di gambar. Angka di samping gambar itu atau labelnya ya, menggunakan itu menandakan adalah waktu tempuh atau jamnya, ya. Satu kota ke kota lain, misalnya kota A ke kota C itu butuh 2 jam, ya. Kota A ke B butuh 4 jam. Tentukan urutan perjalanan yang harus ia lalui agar total waktunya minimum. Jadi kita gambar bentuk matriks ya, karena sumber dan tujuannya sama ya, jadi kota ya, kota A, B, C, D, jadi sama juga baris A, B, C, D dan kolom A, B, C, D, ya. Jadi supaya dia tidak kembali ke kota yang asal, kita beri nilai M ya. Seperti yang di awal ini, C, I, J, ya. II itu sama dengan M ya. Jadi C11, C22, C33, C44 itu nilainya M. Dan selanjutnya, nah ini kita seperti biasa kita hitung per barisnya ya. Per barisnya nilai yang paling kecil itu adalah yang baris pertama adalah 2, nanti M kurang 2, 4 kurang 2, 2 kurang 2, 2 kurang 2. Hasilnya seperti yang di B ya. Yang di B, kemudian kolomnya juga ya karena nol juga ini berarti hasilnya sama juga ya seperti yang D. Kemudian kita uji. Nah di sini dikatakan kalau B itu sudah optimal. Coba kita coba buat garisnya. Optimal. Ada 4 garis ya. Ada 4 garis. 4 garis T ini sudah optimal. Saya hapus. Kemudian alternatifnya kita lihat nih, misalnya. Nah, sangat banyak nih alternatifnya, ada 4 alternatif ya. Misalnya kita pilih AC ya. Kembali di awal. Kalau pilih AC, maka akhir ya. Kita pilih AC, ini akhir ya. Ini akhir. Maka B-nya harus BD ya, B ke D. Kita lihat. Nah, ini harus B ke D ya, B ke D. Ini alternatif 1 dan 2 ya, B ke D. Ini B ke D. Jadi saya harus pilih B ke D ya. B ke D. Arsir kembali. Nah, kemudian pilih lagi nih. Nah, ini alternatif lagi. Kalau pilih CA, ya, kalau pilih CA, kalau pilih
Kita kembali lagi ya. Kalau pilih CA, Tapi pilih CB ya. Pilih CA, maka pilih DB ya. kalau Pilih pilih CA. kalau pilih CA Maka harus pilih DB ya. Kalau kita pilih CB, maka harus pilih DA ya. Coba kita pilih CB, maka DA. CB, maka pilih DA ya, seperti ini. Alternatif 3, kalau pilih AD, tadi kan AC ya, kalau kita pilih AD dulu. Kalau pilih AD berarti dari awal. Pilih AD, setelah akhir. Jadi B harus pilih BC ya. Pilih BC. Nah, harus dihapus. Harus pilih BC. Kita lihat. Harus pilih BC ya, BC. Kalau pilih CA ya, kalau kita pilih CA, A satunya harus pilih DB ya. Pilih CA maka harus DB nah, ya. Satunya kalau pilih CB harus DA. Nah, kalau pilih DB ya harus DA gitu. Itu banyak alternatifnya ya. Ini kita lihat ya, hasil dari empat alternatif ini. Nah, seperti tadi ada istilah subtur dan tur ya. Jadi yang benar-benar murni tanpa ada apa yang kembali lagi ke kota asal sebelum dia mengelilingi kota lainnya, itu adalah alternatif 2 dan 3 ya. Maka untuk kesimpulannya kita bisa ambil alternatif 2 dan 3 untuk penyelesaiannya, sedangkan untuk yang struktur ini karena seperti kita lihat dia dari kota A ke C, kemudian dari C kembali lagi ke A gitu ya, kemudian dari kota B ke D, kemudian dari D kembali lagi ke B. Ini subtur ya, jadi ada dua dua tur ya yang berbeda dalam pengantarannya, di mana ada kembali lagi dia ke titik awalnya ya. Kirim dari A kembali lagi ke awal ke A, dari kirim dari B kembali lagi ke B. Gitu juga sama halnya untuk yang alternatif 4, itu subtur juga ya. Karena ada alternatif yang merupakan tur murni, mulai dari A mengunjungi semua kota lain sebelum kembali ke A lagi, maka penyelesaian masalah penugasan tersebut juga sekaligus merupakan penyelesaian masalah penjajah keliling. Ya. Jadi alternatif 2 dan 3 ini sebagai alternatif penyelesaiannya ya. Jadi dengan total yang sama ya, total sama dengan 6 ya, sama semua. Ini ada dua tur optimal yang bisa dilakukan yaitu alternatif 2 dan 3. Perhatikan bahwa sebenarnya kedua tur tersebut merupakan perjalanan yang bolak-balik saja ya. Kalau kita lihat ini A, C, B, D, A. Jadi A ke C, C ke B. Nah, lihat ini C, B ya. C ke B. Kemudian B ke mana? B ke D, B, D. Nah, B, D, B ke A ya. Kalau kita lihat yang ini juga A ke D, D itu kemana? D itu ke B.
A, D, B. B itu kemana? B itu ke C. A, D, B, C. C itu kemana? Ke A. C ke A. A, D, B, C. Nah, kalau kita lihat ini, ya bolak-balik gitu ya. A, C, B, D, A. Kita baca dari belakang sama seperti alternatif 3 ya. A, D, B, C, A. Kemudian, ada contoh yang lain misalnya di sini. Ulangi contoh yang sebelumnya, jika salesman tersebut harus mengunjungi 5 kota yang jaraknya, kita bisa lihat di labelnya ya, label garisnya, jaraknya, satuannya kilometer. Ini kita buat tabel awal ya, tabel awal. Seperti ini, yang untuk kendirinya sendiri kita beri nilai M ya, supaya dia nggak kembali. Di A11, A1, A22, B2. Dua gitu ya, C33, D44 ya, D55 itu semuanya nilainya. Kemudian kita cari yang nilainya ini langsung B ini tabel optimal ya. Nanti bisa dicoba kalian sendiri coba untuk cari selisih baris dan kolomnya ya, sehingga dapat tabel optimal seperti yang B ini. Sini kita lihat tabel optimalnya untuk yang C dia harus ke D, kalau yang D ya dia harus ke C. C ke D, D ke C. Kemudian, nah kalau di sini kita pilih misalnya dia pilih AB, AB kita coret gitu ya. Maka bisa ada alternatif lain lagi nih. AB maka pilih DE atau ABE ya, misalnya DA itu, oh ini sini kita lihat, nah dia pilih tadi ya AB ya, tadi ya AB, misalnya dia pilih AB, misalnya dia pilih AB ya, ini AB, kita arsir. Maka kalau kita arsir, kita boleh pilih lagi ya. Kita harus pilih AE ya, yang satu. AE. Ada dulu nih. AE. Nah, ini ya, AE ya. Atau EA. EA ya. Oke, harus sumber. EA ya. Dan kita coret lagi ya. Nanti yang sisanya adalah BE ya. BE ya. Jadi kalau kita pilih AE yang untuk yang alternatif kedua AE, kembali lagi pilih AE, tadi kan AB ya, sekarang pilih AE, tadi kan AB, sekarang pilih AP, kalau pilih AE, kalau pilih AE kita arsir ya. Kita arsir pilih ya, bisa pilih BA ya, BA BA ya. BA ada dulu, pilih BA, B nya sekarang kita lihat kembali dulu. Lihat, arsir dulu ya. Biru, pilih lagi. Tinggal EB ya, tinggal EB. Tinggal EB, pilih. Lihat EB, nah itu ya. Duanya memiliki dua buah struktur yaitu CD dan DC, berhenti. Kemudian kirim lagi dari AB, D, kemudian ke E, dan E ke A ya, AB, E, A, AB, E, A.
kirimnya dari A ke B, ya. Nah, B ini kemana? B ini ke E. Dan E ini kemana? E ini ke ya, A, ya. A, B, B, E, E, A, ya. Makanya A, B, E, A. Atau sebaliknya, misalnya kirimnya dari A ke E, B itu ke B, gitu ya. A, E, B, B, A, atau sebaliknya. Ya, jadi bacanya dari belakang, A, E, B, A. Sama saja. Berarti penyelesaiannya, ya, ini masalah penugasan bukan merupakan penyelesaian masalah salesman, ya, karena terjadi struktur. Nah, penyelesaiannya kan yang kita cari itu yang tidak struktur, ya. Maka kita perlu lakukan proses lainnya, ya, supaya nggak kembali ke awal dulu, ya. Caranya dengan ya, ambil sembarang struktur, misalnya CD tadi, atau DC, ya, CD atau DC. Ini percabangan masalah dilakukan dengan melarang pengguna jalur CD untuk subproblem 2 atau beda-beda ya, ada subproblem 2 hitungannya, ada subproblem 3 hitungannya sendiri. Ini atau melarang pengguna jalur DC subproblem 3, ini dilakukan dengan mengambil nilai CD-nya itu sama dengan M ya, atau DC-nya sama dengan M. Ya, untuk problem 3 dan 2. Ini kita lihat sub problem 2. Misalnya di sini kita fakta supaya ya nggak kembali ya, dari CD nggak ke DC lagi gitu ya. Nggak dari CD dia nggak ke DC lagi, maka kita paksa supaya M gitu ya. Jadi kita paksa M. Kemudian kita seperti biasa kerjakan. Di sini yang B ini adalah tabel optimalnya ya, tabel optimalnya didapatkan seperti ini. Ini langsung aja kita lihat. Ini memiliki penyelesaian tunggal yaitu AD, BE, CA, DC, EB dengan total jarak 65 ya. Tanpa bahwa penyelesaian ini pun masih mengandung dua buah struktur ya. Ya, jadi AD, AD habis D ini kemana? D ini ke C. C ini kemana? C ini ke A. Kembali. Nah, dia belum melewati B, kota B, E gitu ya. B, E, B. Jadi ada dua struktur. Jadi untuk sub problem 2 masih belum ketemu nih hasil yang berbentuk tur ya. Bukan struktur. Jadi percabangan harus dilakukan lagi hingga didapat penyelesaian yang mengandung struktur ya, yang tidak mengandung struktur. Misalnya di sini kita pilih salah satu tur secara bebas yaitu supaya dia nggak kembali, yaitu BE ya. Percabangan dilakukan dengan melarang jalur BE. Nanti kita lihat di subproblem 4 tabelnya. Atau sebaliknya, larang EB dari sumber E ke B ya, tujuan B. Kalau BE ini dari sumber B ke tujuan E itu kita larang. Ini yang problem 3 nih ya, yang ini sebaliknya tadi ya, DC ya. Kalau kita pilih tadi CD atau DC ya, pilih salah satu. Jadi tadi kalau sudah pilih misalnya CD ya, jangan CD jangan DC lagi gitu ya. Itu kan kembali. Kita sudah pilih CD ya, CD. Tapi jangan pilih DC lagi, kita M-kan ya DC-nya. Ini kita kerjakan, ini hasil optimalnya yang didapatkan memiliki penyelesaian tunggal ya, AC, BE, CD, DA, EB dengan total 65. Kalau kita lihat lagi, ini masih terjadi struktur ya, struktur. Nah, di sini kita misalkan lagi BE untuk subproblem 6 dan EB subproblem 7 ya, kita M kan. Ini kita gambarkan apa sub masalahnya tadi ya. Yang kita M kan ini CD, CD itu sama dengan M atau DC sama dengan M. Hasilnya seperti ini.
Kemudian problem 4 tadi yang BE ya, BE dan EB, sub problem 5 kita M-kan. BE yang sub problem 5 nya EB ya, EB berat yang di sini yang kita M-kan ya. Ini kita lihat langsung aja hasil optimalnya. Di sini yang terjadi adalah tur optimal yaitu AE, BD, CA ya, tanpa terjadi subtur. Sub problem 4 tidak terjadi subtur. Kemungkinan ini nilai optimalnya ya dengan total jarak 67. Kemudian ke problem 5 nih kita lihat tadi yang sekarang EB itu ya, kita akan kita cari jalurnya menghasilkan tur ADCBEA ya dengan total jarak 70. Karena kita cari kan yang minimum ya, nah, 70 lebih minimum kan sub problem 4 ya, maka kemungkinan yang sub problem 4 lebih dipilih daripada sub problem 5 ya, karena jaraknya lebih minimum ya. Kemudian yang di sini nggak sampai berhenti sampai di sini, kita lanjut dulu, siapa tahu cabang dari sub problem 3 ini adalah sub problem 6 dan sub problem 7 ini ada yang lebih kecil dari 67 ya. Sayangnya yang masalah sub problem 6 pakai BE ya, yang satu nanti EB ya, sama ini ditapatkan. Nah yang sub problem 6 yang 70 ya masih lebih besar dari 67 meskipun tidak terjadi subtur ya AE, BC, DA. Kalau yang sub problem 7 EB nya yang kita paksa jadi M ya, sudah jangan kembali. Kita lihat hasil optimalnya ini yang menghasilkan tur tunggal juga tanpa terjadi subtur ya. Di sini sama dengan tadi yang subtur sub problem 4 karena total jaraknya 67 ya. AE, BD, CA ya, kalau kita simpulkan jadi hasil sub problem 4 dengan sub problem 7 ini sama ya, sama-sama 67. Nah, kalau kita lihat ya bolak-balik itu ya AE, kita baca kiri ke kanan ya. AE, BD, CA. Dan kalau sebaliknya AC sama, kalau kita baca sebaliknya sama seperti subproblem 7 ya. AC, D, B, E, A. Sehingga jaraknya pasti sama, 67. Oke, karena sudah ketemu nilai yang optimal dan yang tidak terjadi sub, maka kesimpulannya bisa memilih alur atau jalur dari sub problem 4 atau sub problem 7 ya, karena memiliki jarak yang sama. Oke, mungkin ini saja materinya, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.